nasihati di antara kita karena namanya manusia ya tempatnya lupa dan perlu untuk diingatkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala wal asr innal insana lafi khusr demi masa sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian ya semua manusia ada laki wanita bapak-bapak ibu-ibu ya semuanya dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus salihat kecuali orang yang beriman dan beramal saleh wa bil haqq wa bis dan mereka saling berwasiat untuk melakukan al-haq kebenaran dan saling berwasiat untuk bersabar. Maka, barang siapa yang memiliki empat sifat ini beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebaikan, dan yang keempat saling berwasiat dalam kesabaran, maka dia adalah orang yang bebas dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah ragu menyampaikan, mengingatkan orang. Syaitan selalu mengecilkan hati seorang mukmin untuk ingkar mungkar. Karena kalau anda ingkar mungkar, ada orang buat salah nih. Diingatkan pada saat itu. Kalau dia baik, Allah berikan hidayah pada saat itu. Maka dia akan baik sampai meninggal dan anda panen pahalanya. Tapi kalau sekali pada saat itu anda tidak luruskan, dia akan terus bengkok sampai dia mati. Dan anda termasuk bertanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi SAW riwayat Muhammad yang sahih kata Nabi SAW siapa yang melihat kemungkaran dan tidak memungkirinya maka orang yang berbuat kemungkaran akan datang hari kiamat mencekik lehernya berkata di depan Allah ya Allah orang ini lihat saya buat mungkar nggak diingatkan sekarang saya tuntut diambil pahalanya ngapain kita setengah mati ibadah lalu kita diambil oleh orang yang tidak kita ingatkan kesalahannya ingatkan saudaraku dan kalau semua orang baik semua orang sudah menjalankan sunnah Nabi SAW antum mau dapat pahala dari mana kira-kira kesempatan pada saat itu banyak orang mengambil tugas Tuhan. Hmm. Padahal mereka nggak dibayar untuk itu. It's above, above your pay grade. Kenapa kamu mikirin orang untuk dapat hidayah atau tidak? Kenapa kamu mikirin orang harus jadi seperti apa? Padahal kamu nggak disuruh untuk seperti itu. Tugasmu cuma nyampein yang baik. Hmm. Tugasmu cuma untuk membiasakan, membuat orang tuh tahu dan membiasakan orang untuk berbuat sesuatu yang dia tahu. Wow. Gitu maksudnya. Bukan tugasmu untuk jadi mereka kayak apa. Udah jangan jangan ambil tugas Tuhan. It's not your responsibility. Yeah. Karena masalahnya adalah kalau andaikan mereka mereka sukses, mereka bilang ini karena aku. Mm. Kalau eh, mereka gue. gagal, mereka stres. Yeah. Kenapa dia nggak masuk Islam? Yeah. Kenapa Daniel nggak syahadat-syahadat yeah. Padahal aku sudah <laughs> Kenapa kamu mikirin Daniel syahadat Bukan tugasmu. Yeah, 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 yeah. Tugas kita adalah ngobrol. Tugas kita yeah. adalah saling bersaudara dan segala. Udah biarin aja tugas tugasnya Allah, bukan tugas kita. Mm. Dan kita juga nggak akan ditanya kok kenapa orang lain belum masuk Islam? Gak akan ditanya kita. Mm. Yang ditanya adalah kamu sudah menyampaikan yang terbaik atau belum. Wow